Jadi siri yang pertama ni saya ambil tugas dululah untuk beri apa kupas dan buat resensi mengenai buku lah. InsyaAllah dalam sesi yang ataupun siri yang lain nanti akan ada pembentang yang lain lah. Ya. Pertama sekali saya nak tanya, sound clear tak? Alhamdulillah. Clear eh? Okay. Okay. Dia Abang Zahir ni. Dengar. Baik, jadi buku yang kita pilih pada hari ini adalah sebuah buku, iaitu buku Green Dean eh. Green tu adalah hijau, Dean tu adalah kalau daripada maksud literalnya adalah agama lah kan, ya. Tapi kalau kita telusuri maksud dia dalam yang lebih mendalam dalam bahasa Arab adalah cara hidup kan, ya. Jadi cara hidup dengan kehidupan yang hijau, ya. Jadi maksudnya hijau di sini adalah hijau yang bersama dengan alam sekitar lah, ya. Jadi tajuk buku ni adalah Green Dean, What Islam Teaches About Protecting the Planet. Eh. Jadi, kita nak lihat apa yang buku ni sebut tentang bagaimana Islam mengajar kita untuk cara-cara untuk menjaga dan terus melestarikan planet kita inilah. Ya. Jadi, penulis buku ni adalah Ibrahim Abdul Matin. Ya. Ibrahim Abdul Matin ni dia ni seorang rakyat Amerika lah, ya. Dan dia terlibat dengan orang kata dia membantu mayor lah. Mayor ni macam apa? Kita ni Dato' Bandar untuk merangka polisi di tempat dia berada lah, ya. Jadi di daerah yang dia duduk tu, dia banyak buat polisi yang berbentuk green policy lah, ya. Bagaimana untuk melestarikan alam sekitar dengan sesuai dengan tuntutan Islam lah, ya. Jadi beliau tulis buku ini untuk welcome Yazatul. Student saya. Okay. Jadi Ibrahim Abdul Matin ni dia menulis buku Green Dean ni untuk mengajar kepada kita lah atau berkongsi kepada kita cara bagaimana Islam memandang dan Islam, bagaimana Islam memandang dan juga mengajar tentang bagaimana untuk melestarikan alam sekitar lah. Okay, jadi bila saya baca buku ni, memang apa banyak konteks yang dia sebut tu konteks di Amerika lah kan. Jadi kita agak, bila kita baca tu, kita macam agak asing lah dengan konteks yang disebut tu, ya. Tapi tentu sekali buku ni apa, dia mempunyai pesan-pesan yang bersifat universal lah yang boleh kita pelajari. Okay, jadi buku ni dia menggariskan enam prinsipal bagi Green Dean ni lah, ya. Bagaimana untuk melestarikan alam sekitar ni secara yang apa, yang mengikut tuntutan Islam lah, ya. Yang pertama adalah understanding the oneness of God and His creation. Yang menyebut tentang kita perlu apa, mempunyai sifat ketauhidan lah kepada Allah dan juga kepada makhluk ciptaannya. Jadi bila kita faham bahawa Allah yang telah menciptakan makhluk ni, jadi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ni, dia ada fungsi dia.
Contohnya macam kalau kita belajar, kalau kita pernah dengar tentang contohnya haiwan kan, yang kita, kalau haiwan yang kita tak boleh makan kan, jadi kita anggap haiwan ni macam mungkin kurang kegunaan dia untuk kita kan. Contohnya haiwan yang kita makan, ikan, ayam dan juga sebagainya kan. Tapi ada setengah haiwan yang kita tak boleh makan, contohnya macam gajah, harimau dan juga sebagainya kan. Walaupun dia tak, dia kurang guna dia untuk kita, macam lembu semua kita boleh makan kan. Tapi haiwan seperti gajah, harimau, serigala ke apa, dia macam tak ada kaitan dengan kita kan. Tapi mereka ni, haiwan-haiwan ni dia sangat berguna untuk alam sekitar lah. Kalau kita belajar tentang sains alam sekitar kan, kita akan temui satu istilah yang disebut sebagai keystone animals ataupun species thrust. Jadi species thrust ni adalah species yang sangat sangat berguna kepada alam sekitar lah. Kalau mereka ni tak ada, contohnya haiwan-haiwan ni, alam sekitar ni mungkin tidak terbentuk sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Contohnya salah satu daripada species teras yang kita selalu jumpa dekat Malaysia antaranya adalah harimau lah. Harimau. Harimau ni fungsinya di, kalau di di hutan lah adalah untuk mengawal mengawal keseimbangan di hutan tu lah. Kan kalau tak ada harimau, haiwan-haiwan yang lain akan banyak. Contohnya rusa dan haiwan-haiwan lain lah yang memakan rumput. Dulu di Amerika pernah berlaku satu kejadian di mana mereka membunuh begitu banyak serigala. Kerana serigala ni memang dia makanlah rusa, lembu semua kan. Memburu rusa, lembu dan juga sebagainya. Jadi bila apa penternak di sana tu dia rasa agak tertekan lah kan dengan bila haiwan ternakan mereka tu dibaham dengan mudahnya kan oleh serigala. Jadi mereka decide untuk bunuhlah semua serigala yang ada di di apa di conservation park tu. Terutama di Yellowstone lah, kawasan apa taman negara mereka kerana serigala tu memang dia sasarkan untuk makan haiwan-haiwan seperti rusa dan juga sebagainya. Tapi malang sekali bila mereka hapuskan serigala ni, ada masalah baru yang muncul tu. Bila mereka hapuskan semua serigala tu, masalah muncul apabila haiwan-haiwan yang jadi sasaran ataupun makanan kepada kepada serigala ni, dia membiak dengan begitu jayanya lah dengan begitu banyak, contohnya rusa dan haiwan-haiwan lain lah. Jadi bila haiwan-haiwan ni yang menjadi sasaran untuk serigala ni membiak dengan begitu banyak, jadi mereka pun makan dengan begitu banyak lah. Akhirnya rumput di kawasan Yellowstone tu, taman negara Yellowstone tu, tak mampu untuk tumbuh pun. Sebab dia baru nak tumbuh, nak tumbuh dengan apa, baru dia tumbuh sikit je, rusa semua dah dah makan lah. Jadi di situlah para pengkaji haiwan lah mereka faham tentang istilah balance tu ataupun keseimbangan tu lah, untuk menjaga key species ni untuk terus wujud lah. Kerana dia di dalam alam sekitar kita ni perlu ada balance lah. Okay, yang kedua adalah seeing signs of God ataupun firman-firman Allah di mana-mana.
Maksudnya apabila kita lihat sesuatu ciptaan tu, kita perlulah, ni prinsip yang kedua, iaitu kita perlulah melihat bahawa ini adalah ciptaan Allah lah, ya, yang Allah ciptakan untuk manusia, kegunaan manusia. Jadi bila kita lihat, jadi bila kita ada prinsip itu dalam pemikiran kita, kita akan tahu bahawa dan kita akan sedar bahawa setiap sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini, termasuklah bintang dan juga sebagainya itu, itu semua untuk manusia lah, ya. Ada yang berbentuk sebagai hiburan, ada yang berbentuk sebagai untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kalaulah kita memahami hakikat itu kan, tentulah kita tidak akan sombong lah, kan. Terutama apabila kita, contohnya kita pakai pakaian yang berjenama, kan. Kita tahu bahawa semua itu Allah yang ciptakan untuk kita lah, ya. Dan yang ketiga adalah being the khalifah of the earth, eh. Kita perlu prinsip yang ketiga, adalah kita perlulah melunaskan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Itu sesuai dengan tugas yang kita perlu lunaskan lah apabila kita menjadi khalifah di dunia ni. Maksudnya kita perlulah melaksanakanlah tugas-tugas sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah lah, ya. Terutamanya kita bukan saja bertanggungjawab terhadap manusia dan kita juga bertanggungjawab terhadap alam sekitar lah, ya. Jadi bila kita title kita tu sebagai khalifah tu, kita perlulah lebih kepada menjaga, kan. Tapi malangnya kita lihat dalam di dunia sekarang ni, kita lebih banyak merosakkan lah, ya, alam sekitar. Yang keempat, sesuai dengan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi itu, kita perlulah menjaga amanah yang telah Allah berikan lah, iaitu alam sekitar ni supaya kita jaga dengan baik, ya. Baik, yang kelima adalah kita perlulah moving towards justice, ya, ataupun adil lah terhadap alam sekitar. Kita tidak boleh terlalu, orang kata apa, terlalu tamak dan juga sebagainya, menggunakan apa resources yang ada dengan pembaziran lah, ya. Yang keenam adalah living in balance with nature. Kita perlu ada mizan ataupun timbangan lah, ya. Boleh kita mengejar kemajuan, tapi kita perlu pertimbangkan juga alam sekitar lah, yang kita terutamanya bumi ini yang kita diami. Baik, jadi dalam buku ni, selepas enam prinsipal tadi tu, jadi penulis ni dia menyebut tentang the problem of overconsumption, masalah terlalu banyak penggunaan sumber di bumi ni lah, ya. Sebab kita, kalau kita perhatikan, ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia moden sekarang ni, kita banyak menggunakan makanan dan juga apa kemudahan yang kadang-kadang berlebih-lebihan, ya. Tidak seperti dahulu yang lebih, orang kata apa, agak lebih sederhana, kan, ya. Kadang-kadang tu kita beli satu barang tu, contohnya apa, barang tu sampai berlebih-lebihan, kan. Dan itu sebenarnya kita kena sedar bahawa itu adalah sumber daripada bumi lah yang akan habis, kan. Dan satu masalah yang kita hadapi kalau kita di Malaysia ni adalah overfishing lah, ya. Di mana kita kita menangkap terlalu banyak ikan sampai satu tahap bahawa ikan di laut tu tak sempat nak besar, ya.
ini masalah global yang yang sudah lama berlaku lah. Baik, jadi sebagai sebagai seorang Muslim lah yang kita yang mahu memegang kepada prinsip Green Deal, kita perlu kita perlulah membuat satu respon kepada over consumption ni lah. Dengan kalau penulis nyatakan di sini kita boleh menjalani hidup dengan lebih sederhana lah ya. Kalau orang kata apa kita membeli tu biarlah berpada-pada kan, atau dan kita juga kena jagalah daripada segi penggunaan terutamanya elektrik dan juga sebagainya. Sebab tu dalam dalam kalau kita lihat perkembangan teknologi baru-baru ni terutamanya oleh syarikat Tesla, syarikat Tesla sekarang ni dia dia kata bahawa mereka sedang menjalankan satu projek di mana kita mungkin lepas lepas ni kita dah tak perlu beli kereta lah ya. Istilahnya adalah smart sharing ya, di mana akan ada satu kereta akan ada kereta yang dikendalikan oleh drone ya ataupun autopilot lah ya. Dia akan self driving. Jadi bila kita nak guna kereta tu kita order je kan, jadi kereta tu akan sampai dekat depan rumah kita. Jadi konsep ni sebenarnya sangat menarik sebab kita dapat jimatkan pengeluaran kenderaan lah ya, dan dapat mengurangkan carbon footprint lah ya, kesan jejak carbon tu supaya tidak terus mencemarkan bumi lah ya. Jadi dalam dalam dunia pollution ni, carbon footprint ni antara benda yang paling jahat lah ya, dalam merosakkan alam sekitar ni. Dan dengan apa, dengan fungsi autopilot tu kita akan kurang kurang bergantung kepada non-renewable energy sources lah, macam petrol dan juga minyak kan ya. Dan kita akan lebih beralih kepada renewable energy lah ya, terutamanya solar, kincir angin dan juga mungkin ada teknologi lain yang akan dibangunkan ya. Tapi yang disebut dalam buku ni solar adalah salah satu punca kuasa yang paling paling kurang sebenarnya kita gunakan ya. Sedangkan matahari ni dia adalah dia sentiasa apa, sentiasa adalah untuk kita gunakan kan tenaga tu kan. Kalau kita lihat daripada segi kalau kita di Malaysia ni kenapa kita tak buat kincir angin kan, sebab kekuatan velocity angin tu, kekuatan velocity angin di Malaysia ni sebenarnya sangat rendah tau. Jadi dan kos untuk buat kincir angin tu sangat tinggi ya. Jadi dia macam tak balance lah, dia tak tak berapa berbaloi kita buat apa kincir angin tu kan ya. Wind turbine kan orang panggil kan. Begitu juga dengan apa dengan dengan empangan air lah ya, yang generate apa turbine tu kan, yang generate electricity tu. Sebenarnya untuk kita apa, saya tak ingat lah berapa berapa apa berapa energy yang dapat dijana oleh empangan tu kan. Tapi sebenarnya kalau ikut kita okay, jadi bila kita hasilkan pangan tu, kita akan makan begitu banyak kawasan lah ya. Kalau kita lihat dulu tasik zaman nak kita nak apa buat empangan bera dulu kan, begitu banyak kawasan kampung-kampung orang asli yang terpaksa kita musnahkan untuk buat empangan ni. Tapi malangnya electricity yang dihasilkan daripada
empangan tu sebenarnya sangat sangat rendah dia punya energi dia tu, ya. Jadi dia sebenarnya dia juga bukanlah satu ya, kita boleh sebut sebagai sumber tenaga yang efisien lah, ya. Jadi yang kebanyakan environmentalist lihat pada waktu ni adalah kita untuk kita maksimumkan penggunaan solar, ya. Baik, jadi kemudian penulis juga sebut tentang bila kita sebut tentang Islam Green Day ni, kita kena sebut juga tentang masjid lah, kan, ya. Jadi penulis dia juga dia sebut tentang bagaimana untuk menjadikan masjid kita ni lebih lebih green, lebih hijau, eh. Jadi dia, jadi penulis ni dia dia cadangkan lah alternatif reka bentuk binaan yang kita boleh gunakan untuk kurangkan penggunaan penggunaan elektrik, ya. Sebab kalau kita lihat struktur bangunan dan juga bahan binaan dia tu sangat mempengaruhi tau penggunaan elektrik di rumah, eh. Kalau kita tak percaya, kita cuba perhatikan, eh. Kenapa zaman dulu tak perlu guna aircon, tapi orang kata boleh hidup lah, tak adalah sejuk sangat, kan, tapi boleh hidup, kan. Dan kadang-kadang kan tak ada kipas pun, kan, eh, zaman dulu, kan. Tapi zaman sekarang ni kita perlu aircon, ya. Eh. Terutama rumah yang di kawasan bandar adalah, ya. Eh. Kita perlukan aircon untuk hidup dengan selesa lah, ya. Eh. Salah satu sebabnya adalah kerana struktur binaan tu lah, ya. Struktur binaan yang orang kata apa, tidak dia tidak mengambil kira cuaca di Malaysia, ya. Jadi penulis ni dia cadangkan untuk membina masjid yang lebih eco-friendly lah, ya, istilahnya begitu, ya. Baik, seterusnya tadi saya dah sebut tentang cadangan penulis lah tentang penggunaan elektrik dan juga sebagainya, kita skip lah. Okey, kemudian bab terakhir yang disebut oleh penulis adalah mengenai air lah, ya. Jadi air ni seperti kita maklum memang kita sangat memerlukan air, dan tanpa air memang kita takkan dapat hidup, ya. Jadi air yang bersih dan baik adalah sangat penting dalam kehidupan kita lah, ya. Dan ada satu kata-kata yang sebut bahawa kalau kita nak lihat bangsa tu membangun, ya, ataupun maju, eh, kalau kita nak tengok bangsa yang maju ataupun bangsa yang akan membangun, lihatlah kepada sungai dia. Dan kata-kata ni kalau kita lihat memang betul, eh. Bangsa yang betul-betul menjaga sungai dia, ya, menjaga kualiti air dia tu, bangsa itulah yang kalau kita lihat sekarang ni mereka lah yang sudah membangun, ya, ataupun majulah, ya. Baliknya bangsa yang tak menjaga kualiti air dia tu kita lihat masih lagi kurang membangun dan juga sebagainya. Ini ada satu keterkaitan lah, bahawa macam mana, ya, nak cakap mentaliti kita lah, bila kita lihat air tu penting, kita akan jagalah air tu, eh. Jadi bila sesuatu bangsa itu dia tidak memperhatikan kepentingan air itu, maka terselahlah bahawa mereka belum mendapat pendidikan yang cukup mengenai kepentingan air lah, ya. Kalau disebut di Malaysia ni macam di Selangor lah, kan, setiap
macam dah dah jadi orang kata apa, setiap bulan mesti ada gangguan air kan. Jadi sebab ada pencemaran dan juga sebagainya kan, ya. Jadi perkara ni kerana salah satunya adalah adalah disebabkan oleh itulah, ya, pendidikan mengenai kepentingan air itu kurang. Jadi disebabkan itulah orang ataupun kilang-kilang dia sanggup untuk mencemarkan air yang begitu pentinglah dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam bab yang terakhir yang ditulis oleh penulis ni, penulis menyebut tentang kepentingan makanan lah, ya. Kerana kalau kita baca dalam surah surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 31, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat. Dan makanlah serta minumlah. Dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi, key point-nya adalah di situ adalah tentang consumption lah. Pengambilan makanan kita. Jadi dalam dalam Islam, makanan ni adalah salah satu perkara yang sangat dititik beratkan lah, ya. Kita bukan saja disuruh untuk mengambil yang halal, tetapi juga yang thayyibah lah, ya, yang baik untuk kesihatan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, di mana kita sebenarnya terlalu banyak bergantung kepada makanan yang diproses ataupun makanan yang kita terpaksa beli daripada luar, terutamanya bekalan-bekalan makanan, ya. Jadi penulis ni dia cadangkan supaya kita adakan satu urban farming lah, ya, ataupun taman-taman di mana kita hasilkan sendiri kita punya makanan, ya. Antara yang paling penting kita suruh makan ada cili lah, kan, ya. Kan, cili tu senang aja nak tanam, ya. Tapi kita kadang-kadang kita mungkin terlupa, ya. Cili dan juga tanaman-tanaman yang mudah lah untuk ditanam, ya. Okay. Jadi itulah sebaik sedikit yang saya dapat kongsikan mengenai buku ini yang ditulis oleh Ibrahim Abdul Mati ni, ya. Jadi sebagai kesimpulan, saya ingin nyatakan bahawa Islam sangat menitik beratkanlah tentang penjagaan alam sekitar ni, ya. Kerana kita sebagai khalifah di muka bumi ni memang diberikan amanah untuk menjaga alam sekitar lah, ya. Dan oleh itu kita perlu lunaskan tugas kita sebagai yang diberikan amanah lah untuk menjaga alam sekitar. Jadi itu adalah sebersikit yang saya boleh kongsikan mengenai buku ni. Okay, jadi saya nak tanya, ada soalan tak? Ada soalan tak? Yang lelaki semua dah tak ada, tinggal perempuan je. Yang ada Luqman. Okay, ada soalan? Okay, tak ada soalan, eh. Okay, jadi saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang hadir. Ada beberapa orang tadi yang hadir, tapi dia minta diri dulu. Dan hari ni memang kita banyak program yang agak yang bertindih lah, eh. Yang sisters pun ada usrah helwa Selangor, kan, ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih lah pada yang hadir juga hari ini, ya. Tadi ada Kodil dan juga sebagainya. Terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan adakan sesi resensi ni pada bulan depan. Sebanyak dua kalilah, ya. Ya betul Azimah, ya. Greta Thunberg ni dia seorang kanak-kanak, tak ingat negara dia daripada mana. Tapi belah-belah Eropah lah, ya. Bukan British, tak ingat negara mana. Jadi dia jadi terkenal sebab dia mogok, eh. Buat satu mogok yang menuntut supaya alam apa penjagaan alam sekitar ni dijaga dengan baiklah, ya. Okey, bagus juga, ya. Kita di peringkat ABIM ni kita mempunyai kempen, eh. Okey, kita peringkat ABIM ni kita mempunyai satu grup, eh, iaitu grup alam sekitar ABIM, ya, ataupun kita sebut sebagai GRAS lah, ya. Jadi kalau berminat lebih lanjut boleh ikuti perkembangan GRAS, ya. Mereka selalulah buat kelas tentang bagaimana untuk recycle barang-barang, kan, ya. Kadang-kadang ada barang yang kita pakai tu sebenarnya boleh recycle, eh. Dan juga bagaimana untuk kalau di tidak serius. Okey. Yalah kempen, eh. Yalah kita boleh cadangkan juga, eh. Tapi kalau kita nak belajar pun boleh. Kita boleh belajar dengan GRAS lah, ya. Di Malaysia ni sebenarnya banyak sangat kumpulan-kumpulan ataupun NGO yang terlibat dalam dalam sekitar lah. Antaranya adalah GRAS, di peringkat kita ni GRAS lah, ya. Ada juga kuasa, eh. Kuasa ni lebih kepada advokasi lah, ya. Contohnya kalau ada kawasan nak buat pembalakan ke apa, dia akan fight lah benda tu, kan. Sebab kawan saya salah seorang tu dia di antara penggerak dalam kuasa jugalah, ya. Dia belajar UNICEF juga dulu tu. Syakilah nama dia. Kemudian kita ada juga Sahabat Alam, kita juga ada persatuan NGO Sahabat Sungai, eh, Sahabat Sungai ni dia basicnya gotong royong bersihkan sungai lah, ya. Jadi yang menggerakkan Sahabat Sungai ni adalah Dr. Zaini Hujang, eh, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar sekarang ni, eh. Dan beliau sangat prolific lah dalam penerbitan buku-buku dan juga kempen-kempen mengenai alam sekitar lah, ya. Jadi banyak buku yang dia telah hasilkan. Boleh cari. Yang baru-baru ni dia keluarkan sebuah buku, tajuk dia adalah 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, ya. Tapi harga buku tu agak mahal sikit lah, RM120 lebih. Dia juga banyaklah buku-buku tentang mengenai alam sekitar yang dia buat, yang dia keluarkan. Jadi kita sebenarnya kita di peringkat daerah dan juga sebagainya, kalau kita nak buat sendiri benda ni agak sukar, kan. Jadi saya cadang kita gunakan platform yang kita ada lah, terutamanya macam GRAS, kan. Kita boleh tanya kepada GRAS apa yang kita boleh buat di daerah kita, ya. Kalau kita nak sebut tentang tu, kepakaran yang kita kurang ada, kan, ya. Jadi mereka dah ada template ataupun okey apa yang kita boleh buat di Kuala Sanggung, ya. Di Kuala Sanggung ni sebenarnya banyak peluang dia, sebab Kuala Sanggung ni orang kenali sebagai Kuala Sanggung Sabah Benam,
orang kenali sebagai tempat untuk ataupun kawasan yang sesuai untuk buat pertanian kan. Ya? Kalau ramai juga kawan-kawan saya dekat belah Puncak Alam tu dia buat projek timun lah, projek apa, projek cili ya. Jadi mungkin kita boleh belajar dengan apa, grass. Harap jawablah soalan Nazimah ya. Okay, waste management tak ada apa, tak ada kepakaran sangat. Tapi dalam disebut dalam buku ni, dalam seperti yang tadi tu, tadi dah sebut sebenarnya waste management tu. Kita sebenarnya, kita masalah kita di Malaysia ni adalah kadang-kadang benda yang kita hantar untuk recycle tu pun 10% je daripada tu akan di recycle lah ya. Dan kita tak ada, masalahnya di Malaysia ni adalah sebab kita tak sistemkan benda tu dengan betul lah. Contohnya di Jepun, kalau di Jepun recycle tu kan ya, recycle tu dia setiap hari yang berbeza, dia ada hari yang kita boleh buang barang tertentu pada hari tertentu saja. Contohnya Isnin buang, boleh buang, kita boleh hantar ke pusat, pusat recycle tu plastik je ya. Dan plastik tu kita kena kena bersihkan betul tau. Ya. Jadi sampai tahap begitu mereka buat sistem tu ya. Okay. Daripada segi waste management, daripada segi makanan, sebenarnya dah banyak gerakan yang gerakkan supaya makanan tu jangan dibuang lah ya. Sebab kita di Malaysia ni memang 90 juta tan rasanya setiap tahun ya makanan dibuang. Jadi saya tak ingat NGO apa yang gerakkan tu ya. Tapi mereka sampai buat apps lah ya, supaya makanan tu tidak dibuang, diserahkan kepada mereka supaya boleh diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan lah ya. Cuma isunya adalah kita daripada segi itulah, daripada segi pembudayaan itulah masih agak kurang ya. Kerana peniaga di Malaysia ni orang kata apa, dia lebih sanggup buang daripada bagi orang kan. Itu masalahnya tu ya. Jadi kalau bila ada apps pun kita tak ubah pemikiran peniaga-peniaga ni supaya orang kata apa, supaya orang kata lebih manusiawi lah sikit kan, ataupun lebih orang kata lebih apa ya, lebih boleh bagi manfaat lah makanan tu kan kepada orang yang memerlukan. Baik, jadi saya rasa dah jawab ya tadi ya Zimah. Okey, ada soalan lain? Okey. Hamizah ke Lokman? Okey, jadi kalau tak ada soalan, ada apa tadi? Ya? Tak ada. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang hadir pada hari ini. Jadi InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.